agar pasukan operasi ketupat 2023 akan saya bacakan amanat dari Prokatu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Pusat modal operasi secara terintegrasi bersama stakeholder. Mari ikut Pak. Penyematan bit. BMKG, Basarnas, Pertamina, dan mitra Kamtipmas lainnya. Para personil tersebut nantinya akan menempati si Gatur Rekayasa Arus Lalu Lintas. 713 pos pelayanan yang berkegiatan pemberian takjil gratis dan berbagai layanan. Kalau untuk kegiatan operasi ini, kita anggota Polresta Serangkota itu sekitar 300-an ya. Nah, ini untuk Polresta. Tadi kok secara keseluruhan dengan unsur terkait, kita sekitar hampir 600-an yang kita turunkan di wilayah hukum Polresta Serangkota. Untuk kecamatan, untuk kemacetan, ya nanti kita koordinasi dengan Polda. Jadi kita sudah membuat berbagai langkah-langkah ya, jalur-jalur alternatif di sini kan ya. Di jalan tol nanti kita melibatkan beberapa instansi yang terkait untuk kita dipantau. Diturunkan personil di setiap tengah-tengah.